Coba magic to me. Magic. Baru aku coba lihat bagaimana kamu lakukan. Halo brothers, balik lagi di channel Abracadabro. Jadi minggu lalu itu, gue, Yandra, dan Abracadabro mendapat kesempatan diundang Pak Jokowi untuk ikut acara buka bersama di Istana. Tadinya kita mau nge-vlog di situ, cuman karena keterbatasan waktu, jadi kita cuman bikin video main sulap aja. Buat kalian yang belum nonton videonya, yang gue main sama Pak Jokowi, bisa kalian klik di link sini. Kemarin itu sebenarnya waktu acara gue juga ketemu sama salah satu YouTuber yang kalian juga udah pasti tahu, namanya itu Agung Hapsah. Ternyata waktu gue ngobrol sama dia, dia juga belajar sedikit tentang magic. Jadi gue iseng-iseng bikin video sama dia, sedikit cuplikan aja. Ini gue masukin di video kali ini. Gue juga mau belajar trik-trik cardistry dari Agung. Jadi ini aku tahu aja ya. Aku cuma tahu Wait for shuffle, that I know. And then I know the top shot. Top shot. Nah, aku kalau ini aku kurang bisa, tapi I'm still learning. Mudah-mudahan bisa diajak. Berarti ininya lebih cardistry atau magic? Magic sih. Magic. Biar keren. Cardistry cuman kayak oh ya sudah. Iya, magic dan nggak bisa diperform ya. Iya. Coba magic to me. Magic. Baru aku coba lihat bagaimana kamu melakukannya. Ini mau dikocok dulu shuffle. Udah ya, percaya. Gak percaya juga sih, tapi ya silah. Tunjukin dulu aja beda-beda. Tunjukin beda-beda kartunya. Oke. Udah. Ambil satu, Gung, yang mana aja. Oke, Mas. Udah dilihat. Sebenarnya kartunya boleh ditanda tangan, cuman karena gak ada yang bawa spidol, jadi percaya kartunya cuma satu ya. Nah, kartunya 8 keriting. Permainannya adalah kartunya kita mau taruh tengah. Right. 8 kereta yang kita taruh tengah. Kalau bisa snap nih? Bisa. Kartunya bukan yang atas kan? Gini, kalau di snap kartunya kita lihat naik ke paling atas. Kalau ditaruh tengah lagi di snap. Oke. Itu namanya ambitious card. He's a demon. Coba sekali lagi, ini kan kartunya di atas kan? Right. Kita taruh di sekitar sini. Bukan sisa itu. Kita taruh masukin sini ya. Kalau begini bisa naik ke atas. Oh bukan, ini bukan atas kartunya. Right. Atas kartunya di situ. Oh shit. Oh shit. No. What? Nah, sekali lagi, kalau kita tadi kan nggak terlalu visual ya, maksudnya maksudnya kita lihat kurang visual, cara visualnya kartunya cuman kita tekuk aja. Jadi di sini ada bukti bahwa kartunya tertekuk gitu kan, ada tekukannya di tengah. Tuh begini, satu, dua. No! Wait, let me see the card. Are you serious? Okay, I don't understand kok bisa lompat. Jadi nanti kita that's cool. Okay. Aku lagi belajar itu lempar kartu. Oh. Kan bisa ya? Bisa. Karena aku enggak jauh gitu. Oh. Aku bisa top shot tapi kalau kayak jauh kayak itu kan. Iya, belajar trick shot. Oke, segitu aja videonya. Sorry videonya cuma bentar karena itu cuma video cuplikan aja iseng-iseng. Tapi tenang aja untuk video kedepannya, kita lagi ngerencanain untuk bikin konsep yang lebih gokil lagi. Karena itu jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan updatean video-video baru.